saya harus mencopot, saya harus menindak terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini terus saya ulang-ulang karena saya sayang dengan 430 ribu polisi yang telah bekerja dengan baik dan 30 ribu PNS yang juga bekerja dengan baik. Jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar terkait dengan masalah judi, terkait dengan masalah penyakit masyarakat, negara sedang pusing, bebannya cukup berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara, tolong diberantas. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya coba. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polri, apakah itu Polwan.